Pemirsa, seorang ayah tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia di bawah umur selama lebih dari 4 tahun. Akibatnya korban mengalami trauma psikis. SGN warga desa Tritih Lor, Cilacap, Jawa Tengah harus berurusan dengan polisi karena melakukan perbuatan asusila terhadap anak tirinya. Tersangka yang sehari-hari bekerja serabutan ini tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia di bawah umur di rumahnya sendiri. Perbuatan cabul sang ayah bahkan dilakukan sejak tahun 2014 pada saat korban masih berusia 12 tahun. Hal ini dilakukan pelaku lantaran ditinggal sang istri merantau bekerja di Jakarta. Mungkin saya dari segi manusia kurang kebutuhan seksual karena istri saya perantauan terus. Ada penyesalan nggak, Mas? Menyesal, Pak. Menyesal sekali, Pak. Saat melancarkan aksinya, pelaku kerap mengancam korban agar tak menceritakan perbuatannya ke orang lain. Aksi pelaku terbongkar setelah dilaporkan oleh ibu kandung korban yang curiga atas perubahan perilaku anaknya. Pertama terungkap, anak ini ada perubahan lain sikapnya, terutama mulai menjauh terhadap orang tuanya, karena orang tuanya ini, si korban ini mulai berhubungan dengan laki-laki lain, nah tidak terima. Kini kondisi psikologis korban mengalami trauma dan mendapat pendampingan dari petugas kesehatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, melaporkan.